Wali Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi Wali Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi seputar Kota Bandung, informasi seputar Kota Bandung. Dan hari ini spesial karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu perwakilan dari Kota Bandung, atlet SEA Games di tahun 2023. Kalau sebelumnya mungkin buat penonton setianya Diskominfo Kota Bandung, kemarin udah sempat ada di playlist juga podcast tahun 2022, kita ngobrol bareng sama atlet voli Farhan Halim. Sekarang kita bakalan ngobrol sama Teh Ocha, salah satu atlet fin swimming di SEA Games 2023. Langsung aja nih, kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Teh Ocha. Hai. Gimana kabarnya? Syukurlah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Udah pasti sehat dong? Iya. Segar bugar kelihatannya juga makin fresh. Alhamdulillah. Oke. Teh Ocha, ini kan kita pengen juga menyapa nih wargi Bandung yang ada di rumah. Mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu karena alhamdulillah di Kota Bandung nih banyak banget perwakilan atlet yang maju ke SEA Games. Iya. Yeah. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh Teh kenalan dulu Teh sama wargi Bandung. Oke. Okay. Selamat pagi wargi Bandung. Menjelang siang, perkenalkan nama saya Oza Febi Mulyani dari cabur fin swimming kolam. Panggil saya Ocha aja. Di umurnya enggak? Umurnya jangan. Boleh, kalau mau di-spill boleh. Umur saya 24 tahun, kelahiran 99, 14 Februari. Oke. Okay. Oh, jadi ulang tahunnya udah lewat ya, Teh? Udah ya. Oh, ya. Teh Ocha 24 tahun, alhamdulillah dapat dua medali perak di SEA Games 2023 ya. Oke. Okay. Nah, mungkin ini Teh wargi Bandung di rumah juga ada juga mungkin yang sekarang lagi pengen menggeluti juga fin swimming ataupun cabang olahraga lainnya, tapi pengen tahu gimana sih awal mula Teh Ocha mulai tertarik sama si fin swimming ini Teh? Pertama aku suka, cuma sekedar suka dan ya udahlah pengen ngegerakin badan aja dari renang awalnya. Kelas 3 SD aku coba-coba berenang sama ayah. Cuman oh ya udahlah berenang tuh kayak gini loh, berenang nggak pernah sampai tahu 4 gaya kupu punggung dada biasa, aku nggak pernah tahu, cuma sekedar oh gini berenang gaya batu, terus gaya apalah dia apa gimana gitu yang mengapung-apung doang. Taunya ayah tuh ketemu pelatih namanya Kak Denden, awal mulanya di Ciwastra di GBI, dia tuh kayak menawarkan dan kayaknya dia udah lihat aku cara berenang, aku kayaknya oh ini bagus loh potensinya buat berenang, aku coba lah di renang. Taunya aku masuk klub, udah masuk klub aku coba-coba, aku awalnya nggak mau capek karena oh gini loh renang tuh capek, latihannya setiap hari. Yeah. Sedangkan aku kalau hobi tuh cuman Sabtu Minggu aku berenang gitu. Nah terus lama kelamaan udah coba-coba berapa bulan, aku pertama kali ikut lomba renang di Batu Nunggal. Oke. Okay. Taunya aku masih nervous, masih apa, masih aku nggak mau lomba gitu loh, cuma nggak mau, deg-degan banget gitu. Yeah, yeah. Pas aku lomba, taunya aku pura-pura sakit, aku nggak turun akhirnya karena aku deg-degan banget dan nggak mau gitu sama sekali. Ya pertama kali aku dipaksa ibu lah, disupport ibu, disupport ayah semua. Taunya aku memaksakan diri untuk turun, taunya aku menang, aku dapat perunggu, satu perunggu. Okay. Nah terus sudah kayak gitu, oh ternyata aku bisa loh, gitu loh masih kecil kan, kelas 3 SD, oh aku bisa loh. Lama-kelamaan aku makin sini makin semangat karena udah menang. Yeah. Aku terus latihan terus. 2010 aku coba kerapsi ke jurnas dan lain-lain, aku belum dikasih sama Allah, belum dikasih menang apa kayak gimana, cuma sekedar oh kau bisa pecah best time karena aku olahraga terukur kan. Yeah. Yang bisa terlihat bisa kamu bagus apa enggak tuh dari waktu, catatan waktu. Yeah. Terus lama-kelamaan aku latihan di UPI, ada guru SMP aku namanya Pak Ajis, dia tarik aku, kayaknya punya potensi aku di selam kayaknya. Perbedaan renang sama selam itu, yang pertama aku jelasin dulu, kalau renang tuh berenangnya cuma ada polos doang, kalau fin swimming itu dia menggunakan alat banyak banget, kayak butuh snorkel, butuh B-fins, butuh monofins, itu perbedaannya. Okay. Jadi bukan menyelam di dalam air, bukan, kita berenang sama, gerakannya ada surface B-fin sama B-fin, cuman bedanya sama alatnya aja. Aku pindah ke selam 2013, coba berenang selam. 2014 aku ke bawah Porprov. Oke. Okay. Porprov? Yeah. Ya, Porda. Yeah. Itu aku ke bawah Porprov, alhamdulillah tahunnya aku juara di
Ketiga estafet, meskipun estafet nggak perorangan ya bersyukur alhamdulillah. Aku juara, makin sini aku makin semangat untuk latihan. Udah gitu aku langsung ke Porprov 2000. Oh, sebelum itu aku ngelewatin dulu ke Jurnas, ke Jurda atau apa-apa perlombaan se-Jawa Barat, se-Indonesia gitu. 2018 aku Porprov lagi. Aku bisa naik, alhamdulillah ya Allah kasih, bisa menaik prestasinya tuh dari 2018 sampai sekarang. 2018 sampai sekarang. Iya. Berarti di 2018 itu lulus SMA ya, Teh? Atau masih SMA? 2017. Oh, udah kuliah. Oh, udah kuliah saat ini berarti. Oke. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Tadi kan ada perbedaan ya antara berenang sama si fin swimming ini. Nah, mungkin yang banyak ditanya berenang itu teknik pernafasan mungkin ya, karena kan memang kalau misalkan nggak jago-jago banget untuk teknik pernafasan, malah bisa gitu. Nah, waktu itu tuh yang paling struggle ketika nyobain latihan dari waktu ke waktu yang menurut Teh Ocha agak sulit gitu untuk dilaluin sampai akhirnya sampai sekarang bisa tuh apa, Teh, untuk si menyelam ini? Apakah dari teknik pernafasannya kah atau dari gerakannya kah? Dari teknik tuh gerakannya. Iya. Dari pertama dari emang susah banget dari renang ke selam tuh emang susah banget tuh karena beda banget. Dari kalau renang tuh pernapasan kita cuma berenang kayak gitu nafas gitu loh. Sedangkan kalau selam kan harus pakai snorkel. Betul. Kita ambil nafas sampai 2 minggu aku belajar sampai aku bindeng sampai aku pusing karena masuk air, ketahan air semua. Terus kalau fin swimming tuh dia yang susah beradaptasinya tuh kakinya lecet. Pakai alat itu kan. Terus cara ngobatinnya juga perlu perjuangan karena kita pedih, masih luka, kita harus pakai lagi ya. Pakai lagi fin swim sampai bener-bener kapalan kaki itu. Oke, itu prosesnya kira-kira berapa lama tuh? Wah, setiap latihan pasti ada lecet, ada itu pasti, Teh. Okay. Jadi kalau misalnya jadi kayak gali lubang. Tutup lubang. Kayak gitu sampai bener-bener kapalan kaki itu yang paling susah dilewatin itu, lecetnya itu. Tapi dengan perjuangan sekarang terus terbayarkan dengan medali, alhamdulillah. Jadinya nggak kerasa. Jadi sekarang kalau misalnya latihan lecet, oh nggak apa-apa, ini menghasilkan gitu. Berpikirnya kayak gitu, oh ya udahlah nggak apa-apa, jalanin. Oke. Nah, Teh Ocha, kan proses tidak akan tidak akan mengkhianati hasil gitu. Sampai akhirnya sekarang terpilih jadi salah satu perwakilan di SEA Games. Awal mulanya bisa terpilih jadi perwakilan SEA Games gimana, Teh? Aku 2022 kemarin waktu SEA Games di Vietnam, aku ikut prom deck. Tapi aku ikut prom deck itu sebelum prom deck itu aku tipes sakit. Jadi, tapi aku coba turun, cuman mau gak mau aku pasti kecoret. Cuman aku udah ngecoba aja gitu loh. Taunya aku benar kecoret waktu SEA Games kemarin di Vietnam. Ya udah, mungkin belum waktunya. Terus udah kayak gitu, ada prom deck tahun 2022 kemarin di Pasuruan. Asal mula aku ke bawah pelatnas tuh waktu aku World Cup di Thailand. Oke. Aku di sana mencetak rekor 400 surface sama 800 meter surface. Maksudnya terkencang di Indonesia sekarang gitu loh. Jadi merinding. Jadi ya mau gak mau pasti aku kebawa kalau udah mencahin rekor kayak gitu. Dan aku sama sekali waktu World Cup di Thailand sama sekali aku gak kepikiran bakal kebawa pelatnas, enggak. Jadi aku kayak ya udah yang penting aku pecah best time aja. Target yang aku tentuin, waktu yang aku tentuin itu waktunya Indonesia yang tercepat gitu loh aku. Taunya bisa aku capai waktu di World Cup Thailand. Jadi alhamdulillah banget, bersyukur. Makanya abis aku World Cup tuh bulan Agustus, September ada pemanggilan pelatnas. Tahunya aku alhamdulillah banget aku bisa kebawa gitu. Awal mulanya dari World Cup Thailand itu. Oke. Kalau boleh tahu saat itu mencahin rekor di waktu berapa dan jaraknya berapa, Teh? Aku mencahin rekornya di 400 meter surface. Awalnya rekor Indonesia tuh 3 menit 29 detik. Aku mencahinnya jadi 3 menit 28 detik. Sedetik, 400 meter, 3 menit. Kayaknya aku cuman berapa? Meter, 2 menit, 2 menit ya. 10 menit bisa 50 meter. Oke. Nah, itu kan maksudnya untuk si fin swimming itu tuh aku lihat kemarin di YouTube juga untuk tayangannya dia cepet banget kan, itu emang sih cepet itu. Nah, itu setelah latihan atau setelah akhirnya kemarin di SEA Games, apa sih, Teh, suka dan dukanya gitu setelah melewati semuanya? Sukanya terbayar semuanya. Hasil jerih payah aku sampai aku dulu kuliah jarang kuliah aku. Jarang kuliah. Tapi alhamdulillah aku lulus.
jarang kuliah, terus aku waktu main kurang, aku kumpul sama keluarga pulang, jadi kerjaan aku tuh kayak aku kan latihan subuh jam 4 kan, yeah. Jam 4 subuh habis sholat subuh, aku turun sampai jam 8, terus aku mau kuliah apa nggak kuliah, terserah itu kalau capek aku nggak kuliah, kalau nggak aku kuliah, terus jam 3 aku sampai jam 6 aku latihan, jadi kayak waktu di rumah tuh cuma sekedar tidur siang doang, itu, terus aku nggak pernah, jarang banget main sama temen, terus sama keluarga cuma kumpul malam doang, yeah. Kalau mau tidur, kayak gitu. Mau siang mau ngobrol-ngobrol kan susah kan, yeah. Cuman ya udahlah ya Allah nggak apa-apa mungkin ini jalannya aku lakuin, terus kalau senengnya ya kayak gini, maksudnya hasil jerih payah aku terbayar semua sama wow gitu loh yang nggak pernah aku bayangkan, karena ini si game pertama kali aku kan, yang sama sekali aku nggak dapet apa kayak target aku loh pengen dapet medali, sama sekali aku nggak ada target. Jadi kayak ya udahlah Cak, kalau ini pengalaman kamu si game loh, kamu mau menang mau kalah ya nggak apa-apa, yang penting kamu dapat pengalaman. Nothing tulus aja gitu. Nothing tulus. Waktu aku dapat kemarin waktu 400 surface pertama, ya aku nangis karena ya Allah nggak mungkin gitu loh, kayak mustahil banget aku bisa menang karena kencang-kencang lawan aku di sana. Oke. Jadi ah ya udahlah nggak apa-apa, tapi meskipun aku nothing tulus, tapi aku juga dalam hati pengen ada ya, tetap ada semangatnya juga. Nah saat itu tuh ada standar khusus nggak sih untuk para atlet ketika terpilih, apakah dari berat badan kah atau dari postur tubuh dan sebagainya, apakah ada perbedaan-perbedaan apa ya kalau dibilangnya masuk ke pelatnas Indonesia? Enggak sih, maksudnya enggak ada syarat kamu bisa kurus, kamu bisa itu, enggak ada. Cuman diambil paling terkencang dia. Jadi nomor 1-2 Indonesia itu diambil. Per nomor. Karena kalau fin swimming itu nomornya ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, sampai 800 meter surface itu. Nah, itu diambil 1-2 orang tercepat Indonesia. Itu jadi, kriterianya. Base of the best-nya. Iya. Dari berapa ratus orang diambil cuma 2 orang. Gitu. Nah, mungkin pas pelatnas ataupun pas pertama kali dipilih, akhirnya harus latihan intens banget kan untuk menuju ke SEA Games ini. Saat itu gimana Teh untuk cerita selama karantina dan selama latihan sama atlet-atlet yang lainnya Teh? Aku pertama kali karantina jauh dari orang tua. Waktu aku pun karantina cuma di Karangsetra. Dekat kan, maksudnya aku bisa pulang pergi ke rumah, bisa ketemu ibu, bisa ketemu siapa di rumah kan. Sedangkan aku kemarin karantina di Jakarta. Aku karantina di Jakarta dari bulan September, abis aku porprov, aku langsung pergi ke Jakarta sampai bulan Mei kemarin. Ini karantina yang paling lama. Waktu SEA Games kemarin cuma 2 bulan aku di Vietnam. Sekarang mau SEA Games Kamboja ada 8 bulan ya aku di sana Jakarta. 8 bulan? Heeh, 8 bulan. Dan itu non-stop latihan. Non-stop. Sabtu Minggu minggu kosong. Oh, minggu kosong. Tapi berarti 6 hari dalam 6 hari. Minggu iya, latihan. Iya, 6 hari. Satu hari ada yang 3 kali. Terus aku di sana latihan, ya kerjanya latihan, latihan makan gitu. Jadi semua difasilitasi semua di sana lebih wah lebih emang dari tahapan aku dari PON kan Jawa Barat, aku ini Indonesia, jadi kayak lebih bener-bener difasilitasin, bener. Full. Apapun yang kita butuhkan dia selalu ada gitu loh. Terus di sana aku kerjanya latihan dan untungnya aku kuliah udah beres. Jadi aku sama sekali gak mikir apa-apa. Jadi gak ada beban lain selain ini ya? Iya, jadi aku bener-bener, kamu udah fokus latihan, gak usah mikirin kuliah apa. Aku untung udah beres ya, jadi ya udah tujuan aku latihan terus gitu. Nah, walaupun sering latihan, pasti juga kan yang namanya manusia ada lelahnya gitu ya. Ada titik, ada dropnya lah. Nah saat itu tuh, cara Teh Ocha untuk tetap maintain kesehatan tuh kayak gimana Teh? Apa ya? Kita ngejaga pola makan dan maksudnya aku aku cerita dulu ya Teh. Pernah aku kan seapartemen tuh ada 4 orang. Kita tuh emang bener-bener lagi lemah banget lagi. Kenapa sih latihan gini banget? Kenapa capek banget gitu loh? Mau dapat uang kenapa capek banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita tuh kayak saling support gitu kita berempat. Jadi apa sih tujuan kita yang pertama? Kita langsung nge-back ke belakang tujuan kita ke pelatnas itu apa? Maksudnya lelah, letih, lusuh pasti ada itu, pasti banget. Tapi gimana caranya kita bisa ngelawan itu semua? Sama pasti aku, kalau misalnya aku lagi gitu, gimana caranya aku bisa positif? Aku positif yang aku pikirin positif semua, aku masukin. Jadi ngilangin semua. Terus kadang aku suka telepon ibu gitu, selalu nenangin semuanya. Jadi, oh yaudah terbayar setidaknya. Atau enggak, kalau misalnya aku udah capek, udah gitu, pasti aku Sabtunya main. Kita pasti main. Oke, jadi selain minum vitamin dan gitu-gitu, juga vitamin pasti ada. Vitamin pasti ada ya, tapi setiap juga hari. Mengontrol emosi. Nah, iya. Oke. Nah, Teh, ini mungkin ada juga warga Bandung di rumah yang pengen nyobain ataupun juga lagi
mau menuju menjadi atlet fin swimming, kira-kira apa sih yang pertama kali harus disiapin? Apakah alat-alatnya atau apanya? Mental sih. Gak langsung mental. Maksudnya kalau misalnya kamu gak punya mental untuk cuma sekedar suka doang sih susah kayaknya ya. Kamu harus hobi dulu, sama aja sih hobi, maksudnya kamu harus siap semuanya gitu loh, dari hati, pikiran kamu, tekad kamu harus siap untuk menjalankan semuanya, sakit, sedih, itunya harus ada semua. Jadi kayak alat sih masih ngikutin ya, maksudnya kita bisa alat, yang penting kamu kuat mental aja dulu buat siap setia semuanya, buat siap kamu dimarahin, kamu siap buat dilatihin keras sampai nangis apa kayak gimana gitu, kamu harus siap gitu. Benar-benar karena mungkin dari mental juga itu yang menjadikan Teh Ocha lapang dada ketika belum ada kesempatan berjuang. Iya, iya. Jadi benar. terus mencoba gitu ya. Oke, kalau gitu Teh, mungkin suatu motivasi atau pesan nih buat yang lagi nonton gitu biar bisa tergugah hatinya untuk bisa sama-sama berprestasi mengharumkan Indonesia khususnya kota Bandung, Teh. Mangga, Teh. Kalau kata aku, latihan tidak akan mengkhianati hasil tuh bener banget. Maksudnya kamu latihan enggak kerja keras, kamu latihan enggak sampai nangis, kamu latihan enggak sampai satu sesi latihan enggak maksimal, kamu enggak akan ada hasilnya. Kalau kamu cuman latihan sejalannya aja gak akan ada hasilnya, aku yakin, karena aku pernah di fase itu. Jadi kayak aku pernah nyoba di fase ya udahlah aku jalan aja, mau masuk gak masuk terserah, hasilnya emang hasilnya terserah, gak dapat hasil apa-apa. Tapi aku sekarang kayak bener-bener belajar dari pengalaman. Aku pasti setiap sesi latihan aku pasti kerja keras, aku sampai nangis, aku pasti ngabisin program pelatih aku, ya hasilnya kayak gini, yang terbaik. Oke, jadi mungkin ada 3 poin ya, tekun, gigih, dan yakin. Dan jangan pernah sampai kalau kamu menang, jangan sampai kamu puas di situ, jangan sampai. Benar banget. Ini plan kedepannya setelah SEA Games, mau apa lagi nih Teh Ocha? Sebenarnya plan aku tuh sudah SEA Games mau daftar tentara ya. Mau Polwan tadinya, atau enggak TNI AL. Cuman aku kayak lebih seneng nyari uang dulu ya. Oke. Soalnya event-event kedepannya lebih besar dia. Kayak semoga aku bisa kebawa World Cup di Cina nanti September. Amin. Terus tahun depan PON kan? Ya. PON, udah PON, tahun depan SEA Games lagi di Thailand. Mungkin abis di Thailand aku mau coba tes-tes kayak gitu. Oke, jadi sekarang masih fokus aja di latihan swimming, latihan-latihan dan tetap menorehkan prestasi. Iya. Oke, deh kalau gitu Teh Ocha, makasih banget nih untuk sama-sama cerita pengalaman yang luar biasa. Semoga ini juga bisa jadi motivasi buat kita semua. Semoga Teh Ocha selalu sehat dan tetap berprestasi. Dan makasih banget udah mengharumkan nama Kota Bandung. Makasih banyak Teh. Rezeki dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Nah, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel sama Teh Ocha. Jadi memang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, memang perjuangannya juga harus luar biasa. Karena setiap proses yang kita jalani, percayalah ada hikmah di balik semua itu, dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya, kita. Benar. Oke, kalau gitu sekian Ngariung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.